Langsung aja, gak pakai lama. Let's go! Subscribe, oke, okay? Like, comment, share. Karena video ini kesan keren, gue jamin. Fantastik, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel kesayangan kalian, Ariel Palevi. Nah, kali ini gua ada di salah satu wisata pantai daerah Anyar. Namanya adalah Pantai Florida. Oke, langsung aja, nggak pakai lama. Let's go! Halo Fantastik, kembali lagi di channel kesayangan kalian, Ariel Palevi, channel wisata yang menghadirkan rute perjalanan menuju lokasi wisatanya, review villa hotel, dan kulinernya juga. Di kesempatan video kali ini, gua mau review tempat wisata yang berada di daerah Anyer. Tentu saja, kalau di daerah Anyer tentunya pasti pantai. Nama pantainya adalah Pantai Florida. Yang udah pernah kemari, boleh di komen. Jangan lupa di subscribe dan di share. Yang belum pernah kemari, selamat menonton videonya dan semoga bermanfaat. Pantai Florida, jika mendengar Pantai Florida, pasti kebanyakan orang akan mengira tempat wisata pantai satu ini berada di negara bagian Florida yang terletak di Amerika Serikat. Namun tidak demikian, di mana pantai ini adalah salah satu pantai yang berlokasi di daerah Anyer, Banten. Namanya sendiri diambil karena keindahan pantai ini bisa menyamai keindahan pantai yang berada di negara bagian Florida. Pantai Florida Anyer ini memiliki pasir putih dan landai tanpa karang. Sangat cocok jika kita berwisata ke pantai ini bersama keluarga dan si buah hati. Ketika sore hari, sahabat Fantastik dapat menyaksikan pemandangan sunset yang luar biasa indah, di mana matahari mulai terbenam dari kejauhan laut sehingga membuat warna langit menjadi kuning kemerahan, dan sahabat Fantastik dapat mengabadikan momen sunset tersebut bersama orang terkasih. Suasana romantis pun kian terasa. Banyak sekali kegiatan yang bisa sahabat Fantastik lakukan ketika sudah menginjakan kaki di wisata Pantai Florida ini. Di antaranya, bermain jet ski, banana boats, selancar, fun games, ATV, dan perahu pemancingan, dan lain-lain. Untuk fasilitas umum, wisata Pantai Florida Anyer ini sudah sangat memadai. Di antaranya, musola, saung, tempat parkir, dan kamar mandi. Untuk harga tiket masuk, sahabat Fantastik cukup membayar Rp10.000 saja untuk satu orang jika tidak membawa kendaraan. Dan jika sahabat Fantastik membawa kendaraan mobil pribadi, maka akan dikenakan biaya Rp100.000, sudah termasuk tiket parkir. Tergantung jenis kendaraan yang sahabat Fantastik bawa. Jika membawa rombongan dan mobil bus, tentu harga tiket masuk dan tiket parkir berbeda lagi. Untuk harga tiket masuk,
dan harga tiket parkir sewaktu-waktu bisa berubah tergantung dari kebijakan pengelola wisata pantai Florida ini. Untuk jam operasional wisata pantai Florida ini buka 24 jam, dan untuk alamat wisata pantai Florida ini beralamatan di Jalan Raya Anyer, Sindanglaya, Serang, Banten. Dan apabila sahabat Fantastik masih kebingungan untuk menuju ke lokasi wisata pantai Florida ini, sahabat Fantastik dapat membuka melalui Google Maps. Jangan lupa di subscribe, share, like, dan di komen agar AF selalu bisa menghadirkan tempat wisata-wisata yang keren lainnya. Itulah review wisata kita kali ini. Kurang lebihnya AF mohon maaf. Sampai berjumpa lagi di wisata lain. See you, bye bye. Yeay, akhirnya kita udah di penghujung video. Bagaimana tempat wisatanya, pantainya, rekomendasikan? Oke, gue mau ngingetin, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa juga saksikan video channel ini setiap hari Selasa dan Jumat jam 17.00 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore. Oke, gue ucapin terima kasih udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Thank you, bye bye.